Halo Bookworms, happy Good Friday, back with the Cozy Library. Dan hari ini aku punya satu kiriman paket dari kawan Little Buddies buat dibuka. Jadi yuk kita buka, let's go. Jadi sebelumnya tuh masih ada plastik JNE-nya membungkus ini, tapi udah aku buka tadi plastiknya. Jadi kita tinggal buka paket kecil ini. Jadi pertama aku akan review bungkusnya. Bungkusnya ini dari karton dan udah agak kesobek di sini, mungkin karena pengiriman juga. Tapi diselotipinnya satu gini loh, jadi aman banget, nggak akan kebuka. Dan menurut aku bungkus yang simple ini pun memudahkan kalian buat yang beli Kawaii Little Buddies buat membuka paket bookmarknya, karena isinya bookmark juga kan kecil-kecil dan tipis-tipis. Dan di sini ada 5 bookmark yang bakal aku buka. Jadi aku akan buka pakai gunting aja. Kita gunting dan terbuka. Nah, jadi membukanya itu lumayan mudah banget. Dan tinggal ditarik. Ternyata diplastikin lagi. Mungkin ini biar nggak kusut bookmarknya. Plastiknya plastik kecil obat gitu dan mudah banget dibuka. Ini bisa kita reuse juga biar gak nyampah juga plastik. Ternyata ini ada lebih dari 5, aku dapat bonus. Thank you Kamer, Kawaii Little Buddies. Jadi kemarin waktu kita dikasih tahu refnya Kawaii Little Buddies itu disuruh pilih 5 bookmarks. Dan aku kira bakal cuma 5 aja, ternyata dibonusin. Wih. Dan aku akan reveal satu-satu bookmarknya. Yang pertama ada bookmark Jasmine. Nggak fokus dia ya. Aku coba fokusin. Ya, nggak bisa. Ini ya, kalian bisa lihat. Ini bookmarknya Jasmine versi originalnya. So cute, aku suka banget Jasmine. Dan magnetnya pun cuma segini, jadi nggak usah khawatir ini berat. Bahannya ringan dan juga ini bahan kertasnya anti air. Bahan yang licin-licin dilaminasi gitu, bagus bahan kertasnya. Lalu yang kedua ada Inage Gawa. Jadi aku kemarin minta ini sama Kawaii Little Buddies karena aku agak bingung milih antara Class or Inage karena aku suka dua-duanya. Tapi akhirnya aku memilih Inage. So this is Inage Gawa. Dia cute di sini, kawaii. Yang biasanya aku lihat Inage tuh fierce banget di buku, di sini kawaii, tapi masih ada sisi-sisi fierce-nya juga. Lalu yang ketiga ada Cedric Diggory kalau aku nggak salah. Soalnya ini dia shell-nya tuh Hufflepuff dan rambutnya coklat dan ininya tali bookmark-nya tuh kayak warna asrama Hufflepuff. Aku nggak minta ini sih sama Kamer, tapi dibonusin, thank you banget. Aku seorang Hufflepuff dan kemarin aku sempet mikir mau minta bookmarknya Cedric Diggory, tapi setelah aku urutkan lagi prioritas aku, Cedric Diggory terdepak dari list. Tapi ternyata dikasih juga, thank you so much. Bookmark keempat ada Mulan versi ini versi yang di Wreck It Ralph 2 yang Mulannya pakai jaket casual zaman sekarang gitu. Ini so cute, aku suka Mulan dan aku sempat mikir-mikir lagi waktu mau milih bookmark Disney karena aku suka hampir semua Disney princess. Dan aku akhirnya memilih Jasmine, tapi ternyata ada juga yang Mulan ini. Thank you so much. Lalu yang kelima, ini ada bookmarknya Lara Jean Song Kobe dari To All The Boys I've Loved Before. Ya, aku suka adalah si tali bookmarknya ini, dia bergambar letters kalau kamu bisa lihat. Dan Lara Jean di sini adalah Lara Jean yang di movie yang pakai jaket panjang warna merah. So totally cute. Dan aku pilih ini paling pertama karena I'm just a Lara Jean Song Kopi fan dan aku nontonin dia tuh serasa nontonin diri aku sendiri yang sangat clumsy and so. Lalu ini bookmark ke-6 ada bookmarknya Peter Kavinsky. Aku hampir lupa aku request Peter Kavinsky juga. Jadi aku ambil bookmark sepasang Peter Kavinsky dan Lara Jean Song Kobe. Ups, ini Mulan. Aku salah ambil. Nah, ini. Jadi ini bookmarknya sepasang dan talinya juga serasi. Can you see that? Dan uniknya di Kawaii Little Buddies ini kamu gak akan dapat bookmark bulak-balik yang sama gambarnya. Tapi di baliknya tuh ada belakang si tokohnya. Jadi kayak ini depan, ini belakangnya.
Dan di foto ini Peter Stravinsky memakai jersey sekolahnya. So cute. Pasang. Dan yang terakhir ini ada bookmarknya. Kalau nggak salah ini Coraline, karena dia pakai jas hujan warna kuning dan rambutnya warna biru. Sangat khas Coraline nggak sih? Aku nggak nonton Coraline karena aku terrified waktu kecil dikasih nonton Coraline. Jadi aku udah nggak mau nonton lagi Coraline sampai sekarang. Aku nggak suka film horor. Dan sampai sekarang kebawa, waktu kecil dikasih nonton Coraline dan sampai sekarang aku masih kebayang-bayang. Jadi aku udah nggak mau lagi lihat atau nonton Coraline. Tapi di sini Coraline-nya cute loh. Kalau lihat cosplayan Coraline orang tuh aku nggak suka saking seremnya. This is so cute dan kuning. Jadi ini semua bookmark yang aku dapat dari Kawaii Little Buddies. Ini wrap box-nya. Dan box-nya tadi kecil banget ya gak sih? Segini doang, tapi bisa muat bookmark sebanyak ini. Oh iya, ada yang aku lupa. Di bookmark-nya Image Gawai ini ada lambangnya Grisha First dari Leigh Bardugo, itu kalau kamu tahu. Ini memang ada lambangnya series Grisha-nya Leigh Bardugo. Jadi dari semua ini bookmark yang paling aku suka adalah yang Lara Jean Song Coffee dan Peter Kavinsky. They're just so cute. Dan aku suka Jasmine juga kalau disuruh memilih yang lain. Aku suka banget sama Jasmine. She's so brave, so bold, dan aku juga suka gayanya, stylenya. So that's it dari Kawaii Little Buddies. Dari bulan Mei ini sampai Juni nanti, kamu bisa pakai kode rep Kawaii Little Buddies yang punyaku, yaitu Kawaii, buat dapat diskon 15% di Kawaii Little Buddies. Nah, si kodenya itu, cara kamu dapetinnya adalah dengan kamu masukin di Shopee. Di Shopee kan kalau kamu beli ada kolom voucher. Nah, kamu coba masukin di situ Kawaii kodenya. Nanti aku tulis di sini. Dan kamu bisa dapat diskon 15%. Plus sekarang Shopee itu lagi ada free ongkir tanpa minimum pembelian kalau nggak salah. Jadi cepetan ke Shopee kalau tadi ada bookmark yang kamu suka atau masih mau lihat bookmark-bookmark yang lain, karena mereka banyak banget seriesnya. Series buku yang dibikin bookmarknya banyak. Ada series TV-nya juga. Jadi cepetan lihat ke IG-nya Kawaii Little Buddies, atau kalau mau langsung ke Shopee juga boleh. Dan kamu gak akan nyesel dengan harganya karena bookmarknya bahannya bagus banget menurut aku. Dan dilaminasi juga, jadi ini anti air bookmarknya. So, so good. Thank you Kamer Kawaii Little Buddies yang udah ngasih aku berapa ini ya, 7 bookmark ini. They are so totally cute. Aku bakal pakai nanti sambil baca juga. Kalian juga kalau ada usulan tokoh apa lagi yang harus dibikin bookmark sama Kawaii Little Buddies, boleh kasih komen di bawah. Biar aku sampein juga ke Kamer usul kalian, siapa tahu usulan kalian bisa dibuat bookmark juga sama Kamer. So that's it for this week. Thank you for watching this video. Jangan lupa ke Shopee, cek Kawaii Little Buddies buat pakai diskonnya, karena cuma terbatas aja sampai bulan Juni entar. Dan mumpung Shopee juga lagi ada free ongkir, jadi so, ayo ke Shopee sekarang. Thank you for watching this video. Happy reading and bye-bye.